Eh, kok nangis? Hah? Hah? Sakit. Bisa dicari gitu. Gak bisa secepat ini yang ini. Kalau operasi patah tulang kering ini kira-kira kena berapa biayanya ya? Paling sekitaran 25 juta. Itu juga pakai gue. 25 juta. Halo guys, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Reza Nandita. Yo guys, jadi hari ini gua mau ke rumah Pina gitu kan. Ntar dulu guys ya. Ini si Malika gitu, takutnya ke ini guys apa? Ke Poyan gitu ya. Oke guys ya, jadi hari ini gua mau ke rumah Pina guys ya. Ntar dulu bentar adan gitu kan, mau nyalain motornya berisik. Jadi hari ini gua mau ke rumah Pina guys, seperti biasa gua mau ngejenguk dia, gua mau merawat dia gitu kan, takutnya dia butuh apa-apa dan Pina juga sendirian di rumahnya gitu. Astagfirullah, bukan astagfirullah sih, lebih ke gimana ya, ya wajar sih karena orang tuanya kerja gitu Pina, jadi ya harus sendirian gitu. Tapi ya dibalik sendirian itu ya banyak keluarganya juga yang nengokin, yang lihat gitu kan, jadi ya enggak inilah apa, enggak cemas ditinggalin sendiri juga gitu kan. Jadi gua mau ke rumah Pina guys ya, karena orang tuanya kesibuk kerja gitu, gimana lagi kalau gak kerja kan, buat biaya Pina gimana gitu ya, serba bingung sebenarnya jadi orang tua tuh kalau anak lagi sakit tuh. Yang pertama ya kita kalau gak kerja gak punya buat biaya gitu, yang kedua kasihan harus ninggalin anak sendiri gitu ya, serba salah sebenarnya guys, tapi itu yang terbaik gitu karena single parent ya kan, mamanya Pina gitu ya, udah gak punya suami gitu kan, jadi ya terpaksa harus banting tulang gitu kan buat biayain Pina guys ya. Nah hari ini gua mau ngebantu ya, setidaknya tidak ngebantu materi, kita bantu tenaga guys ya, pokoknya mah gaskin guys, gua mau manjain Pina, gua mau nemenin Pina, langsung aja gaskin guys ya, karena barusan azan gitu kan, tuh masih azan juga guys ya. Oke, pokoknya gaskin guys ya, jangan lupa untuk support gua terus dan jangan lupa untuk subscribe channel Pina ya, namanya Vina Agustinandita guys ya. Pina pengen banget gitu ya punya channel YouTube sendiri dan udah upload sih, cuma opening doang gitu kan, tapi gak apa-apalah itu permulaan gitu. Oke guys, langsung aja kita otw ke rumah Pina, nanti gue lanjut lagi guys ya kalau udah nyampe di rumah Pina. Oke oke cuy, jadi gua udah nyampe ke rumah Pina gitu, bukannya Pina di atas gitu di rumah uanya, kalau sendiri mah ngapain malah di rumah sendiri gitu, ada-ada aja. Eh, ih, kok nangis? Kok nangis? Astagfirullah. Hei, kok nangis? Hah? Kenapa? Hah? Sakit coba deh. Kenapa? Hah? Sakit. Sakit banget. Sakit banget. Iya. Kok kamu di tumen sih di sini? Kan gak si mamanya kerja. Pulang si mamanya. Bisa pulangnya nanti jam 2. Kok tumen-tumenan di sini? Nanti sesuah ke sini lagi ya, aku gak ada teman soalnya di dalam. Kok kamu diamnya di luar? Ya, karena aku bisa juga masuk sendiri di sini. Kamu nangis kenapa, sakit? Coba kita awas, jangan dipegang, jangan dulu digerak-gerakin. Hah? Sakit banget. Hah? Kata aku juga udah ke dokter aja, gak usah ke tukang urut, ini serius kayaknya. Hah? Hah? Si Mama kapan pulangnya? Jam 2. Kenapa kamu gak nge-WA kalau sakit mah tuh? Ya pasti senut-senut ya. Awas itunya, jangan dipegang. Jangan-jangan digerakin. Sakit. Hah? Sakit banget ya.
Kata aku juga mending ke dokter aja. Ini mah gak bisa sembarangan kaki kamu kayak gini mah. Hah? Iya gampang kalau tar dulu. Aku enggak, aku coba tanyain dulu ke temen. Temen kan ada yang di tar dulu bentar ya. Nanyain dulu ke dokter khusus tulang gitu. Masih teman aku juga. Ih, bukan enggak usah diam. Tar dulu masih ada gak ya? Mudah-mudahan masih aktif dokter Sri. Mudah-mudahan masih aktif tar dulu. Aduh bentar ya. Sakit banget ya? Hmm? Sakit banget. Iya, sabar. Hah. Terus aku telepon dulu dokter Sri-nya. Kamu habis makan apa? Enggak, makan sayuran doang. Kamu kenapa apa ini? Ya Allah. Halo, assalamualaikum. Oh, lagi santai gak, Dok? Oh iya, maaf nih ya Bu, mengganggu gitu. Mau nanyain ini kan pacar saya ini patah tulang gitu ya? Iya. Patah tulang. Ini gak tahu gimana sih patahnya, belum, soalnya belum ke dokter gitu, masih di tukang urut tradisional gitu. Iya. Nah, yang mau saya tanyain kan ini patah gitu Bu. Kira-kira untuk apa operasinya kira-kira kena berapa ya? Itu harus diperiksa dulu baru tahu berapa-berapanya ya. Oh, harus diperiksa dulu ya. Emang buat siapa ya? Oh, ini pacar kecelakaan. Iya, kakinya tulang keringnya sih patah gitu. Tulang keringnya patah dan apa namanya ini, bagusnya mending dioperasi medis kali ya, gak usah ke tukang urut. Itu matanya satu bagian atau soalnya pasti beda. Bagiannya saya. Iya. Kalau harus diperiksa dulu sih, tapi lumayan ya. Kira-kira berapa ya Dok? Enggak, harus kisaran lah. Ini gak tahu patah satu bagian, gak tahu gimana sih. Tapi kira-kira ini mah. Kata dokter Sri kalau operasi patah tulang kering ini kira-kira kena berapa biayanya ya? Paling sekitaran 25 juta. Itu juga pakai duit. 25 juta? Iya. Pakai pasiennya. Pasiennya yang patahnya bagian mananya. Oh, jadi perkiraan 25 juta gitu. Ya berarti pen dalam ya Bu? Iya. Iya. Enggak, soalnya ini lagi nangis kesakitan katanya. Takutnya harus dioperasi atau ada tulang yang geser gitu. Mending periksa dulu. Oh. Biar jelas ya, biar tahu. Oh iya. Ya udah ya Bu, nanti saya kabarin lagi untuk selanjutnya gitu ya. Nanti saya telepon lagi kalau udah fix mau ke sana gitu buat operasinya gitu. Iya. Ya Bu, makasih ya Bu infonya Bu. Iya, sama-sama aja. Kalau mau ke sini kabarin aja saya ya. Oh iya, siap Bu ya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Udah. Hah? Gimana? Mahal kan, tetap aku juga gak murah. Iya, maksudnya ya gak apa-apa kalau lihat sini. Ya, ya lihat dulu. Hey, jangan sedih. Ya gak apa-apa, kemahal juga. Emang kenapa? Ya, uangnya kan gak ada kalau segitu mah. Iya maksudnya kan kalau uang bisa dicari gitu. Ya kamunya jangan sedih, istilahnya sakit ya, sakit nyut-nyutan ya. Ya udah kamunya jangan ini, sabar gitu kan. Nanti mah hati-hati kalau mau naik motor gitu, mending suruh aku.
Ya udah gampang, nanti aku bantuin juga, nggak bakal si Mama juga nggak bakal sendiri gitu. Hah? Banyak itu cuma 25 juta kan tadi itu bilangnya kata dokter. Iya. Ya kalau kalau itu mah insya Allah sih aku bisa bantulah sedikit-sedikit mah gitu. Udah kamunya jangan nangis terus. Jangan nangis terus. Iya kan namanya juga musibah kan. Ya udah apa-apa ini. Yang penting aku mah pengen ngasih kamu pengobatan yang terbaik. Udah gitu aja. Kalau masalah biaya mah istilahnya uang bisa dicari. Kesehatan kamu mah lebih penting gitu kan, kamu masih sekolah panjang gitu. Nyut-nyutan sih soalnya kalau kalau ini gak dikasih obat anti nyeri, pereda nyeri. Kalau kan kalau di dokter mah dikasih pereda nyeri gitu maksudnya loh. Gak bisa kayak gitu. Udah pokoknya kamu mah diam, aku bakal ngusahain yang terbaik, pengobatan yang terbaik buat kamu gitu. Udah kamunya jangan sedih terus, doain aja akunya supaya rezekinya lancar gitu ya. Kamunya jangan nangis terus ya. Nanti aku ini apa, aku usahain gimana-gimananya lah. Gampang kalau uang mah, yang penting kesehatannya kamu dulu, ini soal kaki gitu. Hah? Enggak ngerepotin apa, udah lah kamu jangan ngomong kayak gitu terus. Nyesel apa, kan tadinya juga kamu mah gak apa-apa, ini mah kan tabrakan. Ya enggak lah, masa pergi sih, ya kita harus hadapin sama-sama kan, aku udah ngelamar kamu gitu, masa aku harus ninggalin kamu cuma gara-gara masalah sih. Kan ini mah bukan masalah, maksudnya masalahnya ini mah di luar dugaan kita gitu kan, bukan yang disengaja. Ya kalau masalahnya kalau selingkuh atau itu ya baru aku pergi gitu. Tapi kalau masalah kayak gini mah harus dihadapin sama-sama. Kalau aku yang pergi, aku yang ini dong, gak sayang gitu. Tapi kan aku mau nemenin kamu terus sampai sembuh itu. Ya udah, gak usah. Iya, gak usah minta maaf. Kenapa harus minta maaf itu? Udah jangan nangis terus. Nanti ini pikiran kamunya harus benar-benar ini biar penyembuhannya cepat gitu. Hah? Kamu ngerepotin aku, kamu kesini terus direpotin. Enggak, apaan sih ngerepotin-repotin apa? Enggak. Iya, enggak apa-apa. Udah kamu mah nih, sekarang mah kamu ya kalau sakit wajar gitu ya, kamu harus tahan. Pokoknya kamu jangan mikirin biaya, aku sama orang tua kamu pasti memberikan yang terbaik buat kesembuhan kamu gitu. Kamu mah tinggal nurutnya aja, pikiran kamu pelongin, jangan mikirin apa-apa supaya cepat sembuh juga gitu ya. Guys ya, Pina sampai nangis kesakitan katanya. Udah kamu mah diam aja gitu ya. Untuk masalah biaya mah nanti aku sama orang tua kamu yang pikirin gitu. Aku juga udah ngomong ke si mama aku gitu. Ya entar mama maaf gitu, mama aku belum bisa kesini gitu. Ya marah kenapa, ya enggak lah. Udah kamu mah, kata aku juga kamu mah jangan mikir yang macem-macem, udah gitu doang ya biar cepat sembuh. Nah guys ya, mungkin nanti gue lanjut lagi, gue mau melawat Pina dulu gitu kan, ya mungkin juga harus direkam semua guys ya. Oke, nanti gue lanjut lagi guys ya, kasihan Pina tuh nangis terus gitu.